علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي سنة حسن واصلة مشايخنا الإمام المفتي الحبيب سيد جعفر بن شيخ أنه قال بعض العارفين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف آمين يا رب العالمين. الحبيب الدكتور علي زين العبدي الحامي وحبيب سفيان رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Habib tak ada lagi arahan pada saya untuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Should I speak in English or English? Alhamdulillah. Bahasa Melayu teman tidak terlalu berguna. Maklumlah saya perantau dari Nusantara dari Malaysia. Dulu dari 20 tahun, jadi saya sangat terkilan dan terharu, masya Allah, bersyaraf Habibina Ali kerana menjemput saya untuk datang pada majlis yang sangat beautiful, masya Allah, malam ini. Alhamdulillah, saya sudah di Malaysia ini selama 2-3 minggu. Besoknya saya akan kembali balik ke London, ke Oxford, ke London. Tapi sempat juga, masya Allah, adrak, dapat tangkap di hadrah para ulama dia. Saya walaupun ada urusan lain, kerja lain, terutama dengan Tuan Guru Raja Nazrin, tapi dengan keberkatan ulama-ulama kita seperti Habib, alhamdulillah, terima kasih kerana menyelamatkan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Having listened to Habib's talk this evening and his beautiful lessons, mashallah, tafsir surah Imran, mashallah, dan sebutkan hadir dan tidak hadir yang suatu ini, particularly I think untuk anak-anak murid di sini, sangat cantik dan indah bila kita nampak Habib kita mengajar seperti Habib Ali, alhamdulillah. Kerana Islam kita di Nusantara ini mubalik dan da'inya memang datang daripada Hadramaut, daripada Yaman yang dibawa lebih dari 400 tahun. Dan saya sendiri, kita semua ini yang bukan dalam kalangan ahli bait, contohnya kita takkan boleh jadi Habib, alhamdulillah. Jadi orang yang ada pangkat Said yang ada di sini, alhamdulillah, belajarlah bersungguh-sungguh, berkorban bersungguh-sungguh supaya insyaAllah satu hari kamu semua boleh jadi Habib. Kebezanya ulama daripada ahli bait dan yang bukan ahli bait, the true royal family, the most noble family, the family of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang putih nak buat cerita pasal Nabi Allah Isa alaihi salam pun ada the royal bloodline, the Vinci Code. We have our own and we should be very proud. Orang Kristian bila nak tahu, oh, ada kemungkinan Nabi Allah Isa alaihi salam boleh ada nasab pun, oh, for them yang itu macam sepatutnya kita free, kita menyanyi. Jadi di sini beautiful, masya Allah, malam ini kita nampak anak-anak Malaysia, alhamdulillah, memunduk dengan Abu Habib dan ladies bang masjid. Now with that, saya mahu mungkin dalam tradisi Habib di sini, masya Allah, memang mengajar kita dengan cara kita, cara pondok, cara pesantren, cara tradisi kita. Alhamdulillah, dengan kita tidak cakap kosong dan sepatutnya berfungsi ilmu, alhamdulillah. Dan saya mahu take a leaf from the example of our Habib by maybe making a short syarah, a commentary kepada syarah seperti Habib juga dalam mentafsirkan Al-Quran tadi dan syarahkan hadis. Saya mahu menceritakan sedikit tentang doa yang mungkin paling terkenal tetapi mungkin tidak dikenali ramai, tentang
sebab-sebabnya dan konteksnya dan sejarahnya, di mana doa ini yang doa saya bacakan di khutbah tadi sudah diajarkan dan dibawakan oleh hadis-hadis ini yang datang daripada Hadramaut dari pada zaman Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu sampai sekarang. Ya man al-khaifin aminna bima nakhaf, ya man al-khaifin sallimna bima nakhaf, ya man al-khaifin najjina bima nakhaf. Kadang-kadang kita baca doa itu sambung ya da'wah fiha subhanallah wa tahiyyatuhu fiha salamun da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ini kata dan kalam ulama, doa yang selalu dibacakan sebagai penutup segala doa, sayyid khitam doa, ini adalah penghulu penutup segala doa. Dan doa ini dibawa oleh Habib-Habib kita daripada Hadramaut daripada 400 tahun lebih sampai sekarang. Tapi yang saya mengejutkan saya ialah tak apa bila tahun 2000, couple of years ago, 2002, 2003, 2004 mungkin ada orang datang jumpa saya di Oxford cerita di Malaysia pula ada kontroversi kenapa keluar di utusan Malaysia yang mengatakan doa ini pula haram dibaca, syirik kata. Kenapa? Ada ustaz yang menulis ataupun siapa yang menulis dalam utusan itu kata doa ini sebenarnya tak boleh dibaca, bid'ah, bid'ah Allah. Kita sedar bid'ah ini boleh ada bid'ah hasanah, bid'ah ini sebenarnya boleh ada bingung. Tapi ini kata bid'ah, bid'ah syirik pun kenapa? Sebab dia kata ini maksudnya amalan khaif ini sebenarnya dia membaca. Mungkin tok-tok imam kita bila baca doa ini di kampung-kampung, mungkin masyarakat dia tak betul, tajwid dia tak betul, dia baca ya haman al-khaif bin al-haf. Jadi orang ingat ni duk menyeru haman samfir'am na'udzubillah. Walaupun mungkin ada tok imam baca guna haf pun, tapi kalau niat dia memang menyeru pada Allah SWT, moga Allah SWT mengampunkan dia dan memakbulkan insyaAllah. Walaupun kata imam itu baca salah, tapi kenapa innama al-a'malu binniyat wa innama al-a'malu binniyat al-umuru bi maqasid. Tapi takkanlah sebab imam kita baca tersalah sikit jadi keluar dalam surah, kata ini doa sebenarnya tak boleh dibaca lagi syirik. Doa yang diajarkan oleh orang-orang habib-habib ulama-ulama dan sahabat-sahabat yang membawa Islam ke Nusantara itu, takkan. Jadi di sini malam ini hadirin wa hadirat sekalian, saya mau mencarakan sikit tentang doa ini supaya murid-murid di sini antum semua tahu mana datangnya doa, mana datangnya doa ini. Masya Allah. Sebabnya ada antara kita mungkin golongan yang bermaklumat salafi, aqidah dan hati yang menidakkan doa atau mengingkarkan doa ini. Sebab mereka katakan ini doa ini tidak ada dalam Al-Quran, jadi tak boleh baca. Doa ini tidak ada dalam hadis, jadi tidak boleh dibaca buku. Salah satu juga tak boleh baca doa kalau dikatakan oleh ulama-ulama atau solih-solih itu tidak salah. Bahkan dengan hadis hadis tadi memang mengingatkan kita sunnah Rasulullah SAW dan doa itu silap itu memang kita punya wajib. Jadi di sini pada malam ini bila saya syarahkan doa ini, insyaAllah supaya kita faham sebenarnya tak nampak daripada Al-Quran tadi. Tetapi sebenarnya memang ada asal dan usul dan prinsip yang memang datang daripada agama kita dan daripada Al-Quran itu. Ya aman al-khawifi, ya tidak, oh wahai aman al-khawifi. Nak terjemah aman al-khawifi ini, kalau kita nak terjemah, kita boleh kata wahai yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang cukup. Ya aman al-khawifi, itu maknanya, bukan ya aman. Ini amzah ni alif dulu. Idafah al-khaifi kepada sesiapa yang takut. Ya aman al-khaifi, wahai yang memberi keamanan kepada sesiapa yang takut. Siapa yang takut? Kalau tidak lain dan tidak bukan
Allah. Kalau bahasa Inggris ini kalau kita nak terjemahkan ini, oh ya aman al-khaifi the peacemaker, yang bagi peace, yang bagi aman terhadap apa yang orang itu. Dan kalau lagi best, kalau nak terjemahkan ini dalam bahasa Inggris, kalau betul, kalau orang tengok tenang terpulanglah, alhamdulillah kita tadi kalau kita buang masa banyak sangat. Tetapi kalau ada antara kita yang terlalu banyak sangat tengok filem Hollywood tu, ni dia, oh the Ghostbusters, the real Ghostbusters. Bila kita takut dengan hantu, dengan jin, apa, siapa, pada siapa yang kita toleh, pada siapa yang kita to'akan, pada siapa yang kita bergantung, kalau tidak lain dan tidak bukan Allah SWT. Jadi doa ini, ya aman al-khawif ini memang menuju kepada Allah SWT. Who is the real Ghostbusters? Memang bila kita takut akan boleh tolong kita, hanya Allah SWT, tidak lain. Bukan lagi bomo ke, ataupun bukan lagi jin yang lain ke. Mungkin jin yang lain itu mungkin sebab saja lah. Kata Habib tadi memang itu sebab. Tapi Allah SWT sebab yang paling terakhir, sebab yang paling awal. Jadi ya aman al-khaifin, wahai yang memberi keamanan kepada sesiapa yang takut, aminna mimana, berikanlah kami aman mimana, terhadap apa saja yang kami takut. Doa ini semacam kritikal doa. Dia punya makna dia sahih, makna dia cukup mulik, indah. Dan saya sendiri memang dari Indonesia sendiri antara salah satu doa yang saya selalu amalkan. Kalau orang tanya, kalau kita ada masalah, contoh kalau kita takut buat sesuatu, amalkan doa. Jadi kalau kita contohnya takut kalau nak bagi ucapan, ini one of the secrets, amalkan doa. Ya aman al-khawifin, amin ya iman. Tadi takut kalau orang baca guna mikrofon, takut baca salah, baca doa. Kalau takut, contohnya kalau nak pergi, nak duduk buat exam, takut nak hafal alfiah, takut nak hafal, you know, pemutun, eh, Masya Allah yang mengaji di sini, Riyadhus Shalihin, contoh. Doa, memang berjalan. Dalam hemat saya dan dalam pengalaman saya, alhamdulillah, kami. Jadi itu rangka pertama doa ini. Ya aman al-khaifin, aminna mimman al-khaif. Wahai yang, yang Tuhan, yang memberi keamanan kepada sesiapa yang takut, berilah kami aman dengan berikanlah kami aman terhadap apa saja yang kami takut. Apa yang menakutkan? Rangkap kami. Tapi rangkap kedua dan rangkap ketiga kalau kita tahu doa ini sama, kecuali yang tengah. Aminah, lepas itu salimna, lepas itu najina. Jadi yang pertama itu, berikanlah kami aman terhadap apa saja yang kami takut. Yang rangkap kedua, berikanlah kami salimna, salam. Apa bezanya aman dengan salam? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab, Lughatul Arabiyyah. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir melalui Rasul kita yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibu, bukan bahasa Syria, bukan bahasa Inggeris, French, German. Tapi kerana inilah bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab makna-makna perkataan, dalam perkataan perkataan bahasa Arab itu seperti lautan yang tidak ada batas, bahrul wujud. Bahasa Arab ini dipilih oleh Allah SWT bukan sebab nahwu, bukan sebab grammar. Kalau sebab nahwu itu memang ada bahasa yang susah daripada bahasa Arab. Contohnya bahasa Latin. Bahasa Latin contohnya kalau i'rabnya ada na, bukan tiga dalam bahasa Arab. Kalau untuk isim, untuk na. Ataupun dalam bahasa Yunan, dia punya fi'il itu wazannya bukan ada macam dalam bahasa Arab 10 atau 12, tapi ada 18. Jadi lebih susah. Dia punya sarah, nahwu. Jadi bahasa Arab dipilih oleh Allah SWT sebab makna dan dalam kata-kata yang boleh dijumpai dalam bahasa Arab itu memang boleh ada multiple level. Jadi ini contohnya, aman dengan salam. Kalau aman dengan salam dalam bahasa Inggeris, ini menunjukkan betapa limitednya, berapa taksirnya bahasa Inggeris, berapa, you know, ta'if bahasa Inggeris.
ada satu perkataan itu peace. Peace terjemahan untuk aman. Peace juga terjemahan untuk salam. Tak ada lagi yang lain. Kalau dalam bahasa Melayu aman maksudnya aman. Kalau dalam bahasa Melayu salam maksudnya apa? Salam itu keamanan dan keselamatan. Tapi dalam bahasa Arab memang kita boleh bezakan aman dan salam. Dan di sini para ulama ada mengatakan yang antara kalau kita boleh bezakan antara aman dengan salam, bukan sekadar dalam bahasa Inggeris, maksudnya satu saja peace. Aman dalam sebagian ulama mereka mengatakan aman ini maksudnya kita memiliki keamanan yang kita boleh dapat di dunia dalam dunia. Jadi contohnya sekarang ini di mana saya kalau tahu ada perang, tapi saya suruh sabar. Jadi bila ada perang macam itu, kita minta doa, minta Allah SWT beri keamanan untuk kita. Itu maksud aman di sini dalam masyarakat itu, aman daripada perang itu, aman yang ada berlaku di dunia ini. Dan beza aman dan salam ialah, salam ini ialah keselamatan dan keamanan yang kita boleh peroleh di akhirat kelak, di dunia yang bukan di dunia. Itu beza aman dan salam. Jadi di sini hadirin wa hadirat sekalian, kita bolehlah menutup kalau nak maksudkan aman, aman iaitu keselamatan dan keamanan yang boleh diperoleh di dalam dunia ini sedia ada dan sedia ada. Yang ke dan salam ialah meminta keselamatan dan keamanan yang kita boleh peroleh, bukan yang ada sedia ada tapi yang mungkin selepas sedia ada itu, yang masuk sampai ke akhirat. Itu beza kan? Jadi dalam bahasa Inggeris menunjukkan kerata pun limited di bahasa Inggeris peace. Tak boleh nak nampak beza. Inilah sebabnya kita kena belajar berguru dengan Habib ini. Man ta'alam al-ilm bi-ghairi syekh fa-syekhuhu syaitan. Barang siapa yang mempelajari ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ini kalam Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdul Salam radhiyallahu anhu, Imam Al-Imam Syafi'i yang terkenal. Sebab kalau kita belajar melalui kamus saja, buka aman, salam tak ada yang diberitahu dalam kamus tu. Oh aman ni dalam dunia ni, salam di dunia sebelah dalam akhirat. Alhamdulillah. Moga guru-guru yang mengajarkan ini, nota itu, moga mereka dapat pahala dan hari. Dan rangkap yang ketiga, khatam ini, rangkap yang ketiga. Ya amana khaifin najjina mimman khaf. Wahai Tuhan yang memberi keamanan terhadap sesiapa yang takut, keluarkanlah kami dari apa saja yang kami takuti. Najjina, najah, selamatkan maksudnya keluarkan, ya, keluarkan, deliverance dalam bahasa Inggeris. Jadi sekarang saya nak, kalau hadirin wa hadirat, murid-murid yang ada di sini, tutup mata, tutup mata. Cuba ini bukan yoga, alhamdulillah, tapi yang halal. Tutup mata, tutup mata. Cuba, cuba terjemahkan. Aminna, salimna, najina. Selamatkanlah, ya, keberikanlah kami keselamatan dan keamanan di dunia ini. Berikanlah kami keselamatan dan keamanan di akhirat kelak. Keluarkanlah kami dari sabda. Cuba fikirkan, tafakur, tafakur, tutup mata lagi, tutup mata. Fikirkan tiga ni. Kalau kita tafakur dan reflectkan betul-betul, dan kalau kita sudah hafal Quran walaupun sedikit, dan kalau kita tahu doa yang paling terkenal daripada Al-Quran kali ini itu sendiri di surah Al-Baqarah, kita akan nampak dengan mata hati kita, dengan ilham yang diberi oleh Allah SWT. Tidak lain tidak bukan doa ini, doa yang sangat cantik yang diajarkan oleh Habib Habib kita dari belakang Allah sebenarnya. Tidak lain dan tidak bukan ialah mengekspresikan, mensyarahkan, membacakan doa yang terkenal dari surah Al-Baqarah itu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin. Itu doa. By this time, kalau siapa yang tak buka mata itu maknanya mungkin nampak ke tak nampak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia ini dan berikanlah kami kebaikan di akhirat kelak, dan
keluarkanlah kami atau selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya aman al-khawifin aminna, yakni di dunia. Iman. Ya aman al-khawifin sallimna, yakni di akhirat. Iman. Ya aman al-khawifin najna, yakni minan nar. Iman. Amin, amin. Jadi hadirin wa hadirat, buka atau celik dengan terangnya lampu yang ada dalam masjid dalam malam ini. Moga-moga Allah SWT terangilah hati-hati kami dan nampakkanlah sebenarnya yang doa yang terkenal yang dibacakan di setiap majlis yang ada di Nusantara ini daripada 400 tahun dahulu, terutama sekali bila kita habis dan khatamkan majlis ataupun khatamkan maulud, majlis maulud bersaji kita, ataupun seperti bila kita khatamkan doa selepas solat sendiri dan kita, ini yang doa yang dibaca. Sebab inilah pembunuh segala doa penutup dan ada hikmah yang membaca doa macam ini. Amin. Sebab doa ini adalah doa mentakdirkan, doa yang paling terkenal dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi mana-mana ustaz yang mungkin berbahagia tidak sepahaman dengan kami yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, berwantap syafi'i atau hanafi atau maliki atau hanbali atau i'tikad pelaksanaan asy'ari atau Imam Suhaib Al-Tubri atau Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin mereka baru tahu bahasa Arab sikit saja. Seperti Pak kata ibu saya ini, mungkin ada ustaz yang hafid potato, tapi sorry hafid imam baru setengah masak, baru boleh belajar bahasa Arab sikit, buka bahasa Arab guna kamu tapi tak belajar buku gitu, jadi tak tahu macam mana dari mana datang doa ini. Nah, itu sebab dia boleh jadi. Jadi janganlah kita terperdaya dengan kalam yang mungkin senang kita dengar, tapi sebenarnya doa ini bila dah ada guru yang menerangkan maksud dan datang dari mana ni doa ini, datang dari mana ni doa ini sebenarnya ceritanya. Al-Fi itu kalam Masya Allah Imam Mustahid Muhaddis Mulla Ali Qari, anak murid pada Imam Sakhawi yang bermadzhab Syafi'i yang terkenal, muhaddis yang terkenal dalam madzhab Mulla Ali Qari dalam kitab Hizbul Ahzab, kitab ini himpunan hizib yang terkenal di dunia ini. Dia gunakan dalam hizib ini ya aman al-khawifin. Dan ini kami ini masdar, ini datang dari Arab. Jadi kalau nak hentam-hentam Imam Mulla Ali Qari, janganlah takut untuk imam kita yang mungkin tersalah baca ha. Dan formula aminna bimana khaf itu dikeluarkan oleh contohnya Imam Damawsi radhiyallahu anhu. Dia bermadzhab Syafi'i yang zaman sama dengan imam yang kita yang terkenal dalam madzhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar daripada Al-Azhar Syarif. Alhamdulillah. Dia punya doa dalam dewan yang terkenal pula, ya Allah aminna bimana khaf. Jadi inilah disebabkan dikatakan banyaknya ulama-ulama dari Hadramaut, ada yang mengatakan Habib Imam Al-Hattab radhiyallahu anhu sendiri dan selainnya yang mencantumkan doa Mulla Ali Qari ini dan Imam Ad-Damawsi, masya-Allah seorang yang bermadzhab Hanafi dan lagi seorang bermadzhab Syafi'i, itu kan kita tidak taksub. Alhamdulillah, jadi Habib-Habib yang kita di Hadramaut kita cantumkan, jadikan doa ini jadi tiga rangkap. Ya aman al-khawifin amin nabi manasaf, ya aman al-khawifin sadid nabi manasaf, dan ya aman al-khawifin najj nabi manasaf, untuk mensyarahkan atau untuk mengekspresikan secara lain orang pada hati nasi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati. Sangat cantik, sangat indah dan sangat kurang. Tidak boleh kita nak rock. Itulah beza kita dengan madhab yang lain, yang kita bukan ahli zahir. Sebab kalau kita ahli zahir, jadi kalau doa itu tak ada dalam Quran lagi, dan tak boleh bersyukur. Wah, susah macam itu. Jadi bersyukur kepada Allah SWT supaya kita sekarang dapat faham maksud itu. Supaya kita akan dapat faham maksud firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tinggal. Allah SWT tidak berfirman wa ma la amilahu fantahu. Allah SWT tidak berfirman apa saja yang Rasulullah tidak buat, tinggalkan. Fahim tu? Bahkan ada guru. Fahim tu? Allah SWT tidak berfirman wa ma la amilahu fantahu. Bahkan Allah SWT berfirman wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan Allah SWT tidak berfirman apa yang Rasulullah tak buat, jangan buat. Mana ada? Apa yang Rasulullah tak buat, tidak malu.
tidak bermakna benda itu tidak perlu dibuat. Bah kata Imam Nawawi, apa saja Rasulullah tak buat ialah kullu syai'un mina bi ghairi ithadi sabi mina Rasulullah SAW. Apa saja Rasulullah tak buat tentu yang diberikan bid'ah. Tapi bid'ah itu, kalau itu Imam Nawawi, al-bid'ah itu faham itu aqsa. Itu bab lain. InsyaAllah hadir akan continue the next lesson bersama. Itulah insyaAllah. Sebab kita tahu kan, alhamdulillah, prinsip kita dalam ahli sunnah wal jamaah very simple. Just because the Prophet did not do, it does not mean it's not what to do. Very simple. Balik-balik pada ayat surah Al-Syah. Semua ulama kita gunakan. Simple formula. Wa ma atakum rasul fa'lu. Wa ma nahakum anhu fa'lu. Bukan wa ma la'allakum fa'lu. Bukan apa saja yang Rasulullah tak buat, tinggalkan. Tapi apa saja yang Rasulullah larangkan, baru tinggalkan. Sebab prinsipnya very simple. Idza lam yustaikan hazar fi syai'in min asy-syar' fala yuzbitu fihi tahrim. Qaidah fiqhiyah yang terkenal semua empat-empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ittifaq, setuju dengan prinsip. Hanya apabila pengharaman terhadap sesuatu itu daripada syar'i, iaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan yakin, barulah boleh sampaikan hukum sesuatu itu haram. Kita tak boleh nak menghukumkan sesuatu itu dengan sewenang-wenang ya. Kalau tidak ada dalil yang khas dan khusus untuk haram. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, baik kawan-kawan kita yang mungkin datang ke hadir, kudu bida'an dolar-dolar, kudu dolar-dolar finah, setiap perkara yang baru itu yang tidak pernah Rasulullah buat, contohnya adalah sesat, dan setiap perkara sesat dan menyesatkan itu boleh menjatuhkan kita dalam api neraka. Kalau mereka nak menggunakan hadis itu kepada perkara-perkara amaliyah seperti baca ya aman al-fa'ifin contohnya, baca yasin contohnya, baca tahlil contohnya, baca maulud contohnya, ataupun baca doa selepas solat. Masih ini kita doa selepas solat ya. Alhamdulillah. Mana tahu kita tak syur. Saya terkejut dia dengan Malaysia lah. Ada pecah koci sikit. Pecah itu sebab sometimes people ask me to say this. Adakah logik kalau nak applykan tahsiskan doa itu pada hadis itu pada orang baca doa amin kan baca doa boleh amin amin tak amin kan doa ini sebab sunnah tidak baca imam baca doa amin kena kuat lagi sometimes saya balik Malaysia orang Melayu mampu tak kuat sebab saya lagi suka sometimes travel dekat Indonesia atau Morocco semua amin dia kuat mas kuat lagi tapi ada ke logik ada orang yang tak mahu ikut mazhab ni kata kalau baca yasin malam Jumaat baca Quran malam Jumaat boleh masuk neraka hari insya'na'ah. Ini dari partner konsekuens kalau ikut hadis itu saya zahir. Jadi kita berdebat dengan kawan-kawan kita yang seperti itu. Logik ke? Makul ke? Kalau kita baca yasin yang dikatakan bid'ah atau mengatakan bid'ah itu al-bid'ah lah satu hukuman syar'iyah tak ada. Lagi mahal lah hukum. Bid'ah itu bukan satu hukum syarak. Hukum syarak itu berlima. Bid'ah itu mahal lah hukum. Bid'ah itu semua sandaran pada hukum. Jadi logik dia kata kalau ini haram, maksudnya haram macam yasin. Baca Yasin ni, baca Yasin, baca Al-Quran ni kali, boleh masuk ke mereka? Mustahil, syarat. Kan asli, mustahil, syarat. Kalau Rasulullah SAW dapat, Masya Allah datang, lawa datang ke time travel. Today, kita baca Yasin malam Jumaat, baca Yaman Al-Fa'ifin, doa segala penuntut doa. Kalau kita nak hukumkan di masuk ke insya Allah mustahil syar'an Rasulullah SAW. Dia tidak akan ingkar. Jadi confident kita sebagai umat Islam dan Nusantara mengikut wasiat habib-habib kita dan tokoh-tokoh kita di Nusantara ini yang mengajarkan Islam kita ialah al-muhafazah ala qadimi soleh. Kita pertahankan, we preserve the best of what the tradition has to offer us ya, daripada salah. Tapi kita tidak berhenti untuk preservekan apa saja yang tradisi itu kita ini hari ini kita warisi daripada nenek moyang kita. Tapi wanak itu tidak jadi asal, wanak itu tidak jadi asal. Yang kita kreatif, kita inovatif. Alhamdulillah, bid'ah sangat inovatif dan dalam mengekspresikan agama. Seperti orang ini ya aman dan khalif. Aminah, mikmanah. How innovative, beautiful doa. This doa is nothing other than Rabbana atina fiddunya in a different world. Itu longgar kan sikit. Jadi kalau nak baca doa tu dalam sujud solat, dia nak buat makfur. Kalau ikut kaul mu'tamad dalam akal kita kan, itu baca Rabbana atina fiddunya hasanah ya. Dalam dua solat, ya Rabbana atina fiddunya hasanah. Amin.
khair, insyaAllah hadhi kifayah insyaAllah yang dia boleh buka. Jadi di situ saja dah saya maaf kalau lambat. So it is a honor for me to come here. It's beautiful to visit Siti Wangsa. I was this morning having breakfast with, this is like the city of Aulia. I had sarapan pagi ini dengan Syekh Afifuddin, lives here in Siti Wangsa, good friend of mine. And now, MashaAllah, to know your Habib Ali also teaches in this masjid. Allahu Akbar. Jadi semua ulama datang ke masjid ini, Alhamdulillah, Siti Wangsa memang berkat. MashaAllah. Ini Serambi Oxford ke Serambi Mekah? Ilmu. And keep to the ultimas ilmu. Allahul Akbar. Do yourself proud and your parents proud, insyaAllah, and your nation proud, insyaAllah, and Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Membanyakan, menyemarakkan, dan menciarkan majlis masjid ini seperti ini. So beautiful, so I look forward to welcoming, insyaAllah, Habib, when you come to Asimatul Ilm fi Balitania, yakni Madinah, Oxford. Tapi bukan musyarafah. Bukan munawarah, bukan ramah. Tapi Alhamdulillah, with your coming, he will give us a bit of munawarah, bukan ramah, musyarafah. In Oxford, later in June.